Hai guys, kita buat perkedel yang lagi viral. Tekstur perkedel ini sangat lembut, creamy, dan enak banget. Siapkan kentang, kita kupas, lalu kita rendam air garam, kita potong-potong, dan kita goreng sampai seperti itu. Siapkan bawang merah, bawang putih, lalu kita goreng dan kita haluskan. Siapkan juga butter, kemudian tuang susu dan masukkan tepung terigu. Aduk-aduk sampai dia mengental dan tepung matang. Oke, setelah itu kita masukkan adonan sop pastry ini ke dalam kentang yang sudah kita tumbuk halus. Oke, setelah itu kita aduk-aduk sampai rata dan masukkan juga bahan lain. Di sini saya masukkan cornet beef, kemudian saya masukkan juga bawang daun, lalu bumbu yang sudah kita haluskan, telur dan seasoning. Boleh juga kita masukkan smoked beef yang sudah kita potong kecil. Lalu kita bentuk dan kita goreng sampai matang. Kemudian kita siapkan untuk dipping sausnya. Oke, di sini kita masukkan hot sauce, lalu ada mayonnaise. Kemudian kita masukkan juga mustard, oregano, dan kita aduk. Masukkan juga sedikit cabai bubuk jika suka pedas. Kita lihat teksturnya, lembut, creamy, dan enak banget. Wajib dicoba dan selamat mencoba.